Aku mau jalan-jalan melihat keadaan kota Dudes. Kok tampak sepi ya guys ya? Tampak sepi sekali. La la la. Abang yang sering goyang di situ mana guys? Bang, abang, waduh, tinggal saja. Apanya guys, musiknya saja. Gimana dia ya, bang? Astaga, abang, kenapa abang jadi kecil begini, bang? Aku tidak tahu, Dude. Abang, abang, abang besarnya seperti sepikir, bang. Lihat, bang, kecil sekali, abang. Aduh, Dude, tolong kembalikan kami. Aku cuma abang ini, tunggu, bang, sabar, bang, ya. Kenapa ini? Apa yang terjadi di kota Dudes, guys? Mengapa si abang menjadi kecil seperti itu ya? Wastaga men, ternyata bukan cuma abang bro, ternyata bapak ini juga jadi kecil. Ya astaga. Pak, jadi kecil sekali pak. Iya, kami tidak tahu kenapa kami menjadi kecil. Tunggu pak sini ya, tunggu di sini pak. Astaga, hampir saja aku menabrak dia dengan motor guys, mobil guys ya. Itulah astaga. Semua orang guys, lihat. Woi, kenapa kalian menjadi kecil? Ya ampun guys, mereka ditabrak mobil guys. Astaga, ini mereka jadi kecil, jadi mobil-mobil tidak melihat mereka. Lihat tuh, hanya bapak penjual jus yang tidak menjadi kecil. Bayangkan guys. Pak, berarti bapak ini jusnya bujarap ya pak? Ih, kenapa Dude? Iya, orang-orang menjadi kecil kan pak? Mana aku tidak lihat itu pak, kecil-kecil semua orang-orangnya. Waduh, waduh, kasihan. Ini kenapa? Ini ada apa guys? Aduh, lihat coy. Ini jadi kecil sekali guys. Hai. Hi there. Suaranya. Dengar suaranya guys. Hei, bocil. Woi bocil, jadi kota bocil ini guys. Hai. You're funny. Kalian jadi bocil bro. Hah? Kenapa? Jadi bocil semua guys. No. Oh no. Ya ampun. Ini tidak ada mukanya guys. Aneh sekali. No. No. Wait a minute. Kenapa orang-orang menjadi kecil seperti ini, woi? Aduh. Bahaya nih guys, bahaya ini. Tapi dengan kecil begini guys, mobil tidak bisa menabrak mereka. Jadi mereka tetap aman ya guys. Lihat tuh, lihat tuh, abang ini tetap berjalan dengan aman. Apakah dia akan selamat sampai di sana guys? Kita lihat saja. Oke, mobil datang. Yah. Tidak selamat bro. Malahan lebih menunggu. Aduh, lihat ya, kecil sekali mereka guys. The floor gang. Aku melihat keadaan the floor gang ya guys. Cepat. The floor gang mana? The floor gang, apakah mereka menjadi kecil? Jadi bocil guys. Jadi bocil semuanya. Lihat papan ini biasanya. Aduh. Jadi bocil. Bocil deh guys ya. Aduh, bocil. Ini ada apa sebenarnya guys? Apakah yang terjadi di sini? Aku tidak tahu guys ya. Abang pemabuk biasa ada di sini tapi sudah tidak ada. Jadi kecil sekali guys. Lihat tuh bang. Abang. Woi, cepat sekali dia lari. Woi, ada kabouter guys.
Ya astaga. Aduh. Ini ada apa sih? Hei, kenapa kalian menjadi kecil, Bang? Kalian. Aduh. Coba kalian lari dulu ya, Bang. Aku mau lihat. Ya, mereka lari. Cepat sekali. Dengan sangat cepat dia lari, berlari dan berlari lebih kencang. Gila cuy sih. Ini kota kok jadi seperti ini ya guys. Aduh, aku pakai troli dulu. Sudah malam nih. Sudah malam. Aku harus menyusuri kota ini. Apakah Pak Polisi jadi bocil juga? Tidak tahu guys. Apakah semua? Aduh. Bocil, 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 bocil. Ya nggak ada Pak Polisinya guys. Wah, jadi kecil juga guys. Ternyata Pak Polisinya. Lihat teman-teman. Ude, selamatkan kota cepat. Ini apa yang terjadi sebenarnya Pak? Aku tak mengerti kenapa orang-orang menjadi bocil semuanya. Ya. Ini akibat apa Pak? Mungkin sering terdengar tengah malam nenek sihir mencari sapu terbangnya, sehingga dia mengutuk kota ini menjadi kota bocil. Oh, sapu terbang nenek sihirnya hilang. Iya, jadi dia cari memakai sapu terbang cadangan dan mencari siapa yang mencuri sapu terbang nenek sihir. Wah, aduh astaga. Oke Bang, nanti kalau gitu aku akan menyelesaikan masalah di kota ini ya Bang. Bang Polisi ya. Ya, cepat ya Dude. Aduh, aku terganggu dengan musik ini. Waduh, iya juga. Kalau begitu kalian pindah sementara. Kalian pindah sementara ya supaya tidak bising. Oke. Lari-lari, ya bagus. Ternyata guys, kota dikutuk oleh nenek sihir yang mencari sapu terbangnya yang hilang. Siapakah yang mencuri sapu terbang nenek sihir dan sehingga kota dikutuk oleh nenek sihir menjadi kota bocil? Aduh, kita harus pecahkan misteri ini. Di manakah dan siapakah yang mencuri sapu terbang nenek sihir?